beda tetapi tetap satu. Murid-murid TK harus ceria, murid-murid TK yang selalu full senyum, belajar menari, menyanyi, menulis, membaca, semuanya dilaksanakan dengan penuh dengan keceriaan, sehingga inilah putra-putri kita lahir dengan begitu indah, anggun, tangkas, cerdas. Semuanya menjadi harapan bagi kita semuanya, calon penerus dan pemimpin bangsa di masa depan. Terima kasih saya ucapkan kepada wali murid ya, Bapak Ibu guru yang telah mendampingi putra-putrinya dengan penuh kesabaran. Karena mendidik anak TK ini tidak mudah, mendidik anak PAUD ini tidak mudah, bahkan bisa lebih sulit daripada menjadi dosen. Karena kadang-kala kalau anak-anak kecil itu kadang menangis, kadang merengek, kadang manja-manja begitu ya. Nah, terima kasih oleh karena itu atas perjuangan Bapak Ibu guru. Tapi dari tadi saya belum menemukan Bapak Ibu gurunya ya di bangku TK. Semuanya ibu-ibu guru yang penuh dengan kasih sayang membimbing putra-putrinya full senyum, pokoknya berdedikasi untuk negeri demi republik kita tercinta ini. Terima kasih saya ucapkan selamat jalan kepada kelompok peserta pawai dari gugus 3. Namun jangan khawatir, masih ada dari belakang ya, pawai dari gugus 3 yang akan segera menyusul melewati depan panggung kehormatan.